Halo, aku Anna Marsiana. Pekerjaanku adalah konsultan development, community development, dan organizational development. Kali ini kita bahas corona yuk, karena lagi seru kan di media, semua media tiba-tiba bicara corona. Orang-orang di medsos bicara corona. Jadi kita bicara dikit deh tentang corona ya. Yang pertama, kalian sempet tanya nggak sih kenapa tiba-tiba semua media bicara corona, seolah-olah corona ini begitu dahsyatnya, begitu hebatnya gitu. Padahal sebetulnya kalau kita mau searching sedikit, kita bisa melihat bahwa sebetulnya korban corona ini tidak seheboh yang dibicarakan di media gitu. Saya nggak mau mengatakan bahwa 259 korban itu tidak ada artinya, tidak. Tapi maksud saya, sebelumnya udah ada virus MERS, ada SARS, ada HIV/AIDS, ada Zika, ada Ebola, ada banyak virus gitu ya. Dan kalau kita mau riset sedikit, di Amerika itu influenza yang biasa, saya bilang tanda petik biasa, itu tiap tahun tuh korbannya ribuan loh, tapi nggak pernah muncul di media. Bukannya aneh? Itu satu catatan pertama. Catatan kedua yang sebetulnya menyedihkan saya ya, dibanding orang riset tentang corona itu apa, seberapa bahaya dia, apakah dia betul lebih dahsyat dari SARS, lebih dahsyat dari MERS, lebih dahsyat dari Zika, itu orang kayaknya kok lebih berminat untuk mengeksplorasi aspek ini ya, tafsir azab pada tentang corona itu ya, yang mengatakan dasar Cina ABCDE, makanya sekarang tahu rasa lu, ini azab gitu. Sama seperti sering kali sih ada kejadian bencana di mana-mana, kemudian orang dengan bahagianya membuat tafsir azab dan bahkan kemudian rela nyebarin cerita hoax, berita hoax, foto-foto yang gak ada korelasinya sebagai pembenar tentang tafsir azab mereka. Aneh banget kan? Itu sebabnya saking keselnya saya posting di Facebook saya deh. Mana sih lebih bahaya virus corona dari virus agama misalnya? Menurut kalian gimana? Itu nomor dua ya. Yang mau tanya virus agama apa sih? Ntar deh tanyanya, ntar aja deh. Kemudian poin ketiga yang saya mau bilang, karena kita lebih berminat kepada tafsir azab, lalu kita kehilangan kesempatan untuk belajar tentang mendapatkan pembelajaran dari kasus virus corona. Sementara ada beberapa hal penting loh di Cina itu terkait virus corona yang sebetulnya berharga sekali untuk kita jadikan pembelajaran. Yang pertama adalah fakta bahwa pemerintah Cina itu cepat tanggap. Bayangkan hanya dalam 2 hari pemerintah Cina berhasil mengubah dan melanjutkan pembangunan, karena gedungnya udah duluan ada, kemudian merenovasi dan melengkapi semua fasilitas menjadi pusat rumah sakit, pusat perawatan, dan sekaligus laboratorium untuk penanganan corona. 2 hari guys, ya Allah, bersaing dong sama pembangunan Candi Loro Jonggrang. Tapi di sini nggak ada Bandung Bondowoso, nggak ada jin-jin yang dipanggil untuk membangun ini. Ini real guys. Oke. Okay. Artinya kita harusnya belajar pada kecepatan tanggapan itu, tapi nggak ada yang bahas. Gila kan? Yang kedua yang menurut saya juga penting adalah
dalam waktu 1 bulan atau mungkin kurang 1 bulan ya, pemerintah Cina, para ahli farmasi, para ahli biomedical di Cina itu berhasil merunut apa itu genomnya virus corona. Artinya sebetulnya ini asalnya dari mana, kenapa bisa bermutasi menjadi virus corona dan seterusnya. Kenapa butuh untuk menemukan genomnya? Karena kita tahu dong, virus adalah penyakit yang disebut penyakit yang ditimbulkan oleh virus adalah penyakit yang disebut self-limiting. Artinya nggak ada obatnya. Satu-satunya yang dijalankan oleh virus, oleh penyakit yang disebabkan oleh virus adalah vaksin. Kita harus menemukan vaksinnya. Atau otherwise kita ya udah diemin aja gitu sampai sembuh sendiri. Itulah sebabnya orang tua sering nasehatin kan, kalau kita flu, ya udah diemin aja, ntar juga sembuh sendiri gitu. Karena memang nggak ada obatnya. Kalau kita flu, kita biasanya cuma suruh minum air anget, tidur gitu. Nah artinya sebetulnya karakter virus memang begitu. Karenanya penting untuk menemukan vaksinnya, dan dalam rangka menemukan vaksinnya, ahli medis, ahli farmasi itu harus merunut asal virus itu. Bayangin hanya kurang dari 1 bulan mereka mampu merunutnya. Artinya apa? Artinya gila. Farmasi di Cina sudah dengan cepat menemukan itu. Nah, ketika farmasi, ahli farmasi menemukan itu dan akan segera berhasil menemukan vaksinnya, artinya sebetulnya mereka menguasai dunia farmasi. Nah, kalau menguasai dunia farmasi, menguasai pervaksinan, kita tahu dong karakter virus, dia akan bermutasi. Artinya kelak suatu hari dari corona ini akan bermutasi lagi ke virus yang lain. Tapi asalkan lu udah ketemu genomnya, ya nanti udah gampang ketika virus itu bermutasi lagi, udah gampang menemukan vaksinnya. Nah, kita akan sibuk dengan berita hoax, dengan tafsir azab, dan kita akan tergantung kepada vaksin dari Cina, guys. Gila. Sampai kapan? Ya sampai kita semuanya sadar dan bertobat dari tafsir-tafsir azab macam gitu. Lalu lebih ambillah banyak pembelajarannya. Banyak baca, banyak research. Informasi tersebar di internet. Tinggal klik, kita dapat banyak informasi. Jadi, yuk lu belajar cerdas deh.